Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back to my channel. Apa khabar semuanya? How are you guys doing? Alright, so for today's video, we're gonna talk about sunscreen. Okay, I'm going to give you my full reviews about satu sunscreen yang I memang dah pakai for quite some times and I dah habiskan. So I just feel like it's about time for me untuk share dengan you guys. But before we get into the product, I nak share dengan korang few things about sunscreen. Apa je yang korang kena tahu pasal sunscreen so that lepas ni bila korang nak beli sunscreen, you guys tahu apa sebenarnya yang korang beli. Alright? So without further ado, let's get it started. Play my intro. Alright, sunscreen. I rasa by this time semua orang dah biasa dah dengar what is sunscreen and kita semua pun memang dah selalu sangat dengar it's very important for us to apply sunscreen, masukkan sunscreen in your skincare routine. So, kenapa sebenarnya perlu untuk kita pakai sunscreen? Perlu untuk kita masukkan sunscreen dalam our skincare routine? Ada beberapa jenis senario UV dari matahari. Kita ada UVA, kita ada UVB dan kita ada UVC. Okay, so UVA, UVB dan UVC. Kita jarang dengar pasal UVC ni sebab apa? Sebab UVC ni dah tertapis oleh lapisan ozon bumi. Okay, so mostly yang dapat masuk dekat dalam lapisan ozon bumi, yang dapat tembus lapisan ozon bumi ni adalah UVA dan juga UVB. Okay, apa dia perbezaan UVA dan juga UVB ni adalah UVA, dia dapat menembus ke lapisan kulit yang lebih dalam. Okay, kita ada epidermis, kita ada dermis dan juga kita ada hypodermis. So, UVA ni dia akan masuk ke dalam, dapat menembus sehingga ke dermis ataupun lapisan dalam kulit. Manakala UVB, dia hanya mampu menembus hingga ke lapisan luar kulit. Maksudnya lapisan yang paling luar iaitu epidermis. Okay, so UVA ni dia lebih mendatangkan kesan yang negatif dalam jangka masa panjang. For example, UVA ni lah sebenarnya yang selalu membuatkan tanda-tanda penuaan tu lebih cepat muncul. Okay, dia akan menyebabkan kedutan pada wajah and also disebabkan dia mempunyai wavelength yang agak tinggi dan dia boleh mengakibatkan kanser kulit juga. Okay, itu adalah UVA. Dan kita ada UVB. UVB dia tak bolehlah menembus sedalam UVA. Dia hanya boleh menembus ke lapisan paling luar kulit saja, iaitu epidermis. Tapi UVB ni lah yang selalunya kita boleh nampak kesan dia dalam jangka masa pendek. Macam UVB ni lah sebenarnya yang membuatkan sunburn, yang buat ada jeragat, hyperpigmentations, yang biasanya buat muka merah-merah. It's all because of UVB. Kita dah tahu kesan-kesan negatif daripada UVA dan juga UVB. Sekarang kita bercakap pasal sunscreen. Okay, sunscreen yang kita pakai. Apa benda pertama sebenarnya yang korang perasan kalau korang tengok sunscreen? Yang korang tahu, tu sunscreen. SPF. Okay, so apa tu sebenarnya SPF? SPF adalah Sun Protection Factor. Yang mana ini adalah satu unit sebenarnya to inform us, untuk bagi tahu kita seberapa lama ketahanan sunscreen yang kita pakai tu dalam menapis UVB. Okay, so kita pernah nampak SPF 15, kita pernah nampak SPF 30, kita pernah nampak SPF 50. Okay, semua nombor-nombor ni ada makna dia. Okay, so macam mana cara nak kira secara generalnya, secara umumnya, apa yang kita perlu buat adalah nombor SPF tu kita darabkan atau kalikan dengan 10. Dan jumlah yang kita dapat tu adalah tempoh masa ketahanan sunscreen yang kita pakai. Okay, for example kat sini kita ambil satu sunscreen yang ada SPF 15. 15 dikalikan dengan 10, kita dapat 150. Maksudnya sunscreen yang kita pakai tu mampu bertahan sehingga 150 minit. And before 150 minit tu, kita kena reapply balik supaya apa yang kita pakai tu akan tetap berkesan. Okay, itu adalah secara umum. Of course, skin tone yang berbeza akan memberikan kesan yang berbeza. Okay, sekarang kita dah tahu pasal SPF. Akan selalu nampak PA+, PA++, PA++++, PA++++. Okay, so, alright, itu sebenarnya adalah satu unit ataupun grading system yang diciptakan dari negara Jepun, yang mana dekat sini adalah untuk memberitahu kita kemampuan sesuatu sunscreen tu untuk menapis sinar UVA. Okay, so SPF untuk tengok menapis UVB, while PA++++ adalah untuk memberitahu kita, untuk inform kita seberapa mampu dia untuk menapis sinar UVA. Okay, so of course yang paling bagus adalah +++++. It doesn't mean that +++++++++ tak memberikan kesan yang baik. Okay, it really, as long as dia ada SPF, P,
SPF plus, it's good. Which means dia cover untuk tapis UVB dan dia juga mampu untuk tapis UVA. Okay, ada juga beberapa brand yang korang perasan mungkin tak ada PA. Okay, dia tak gunakan sistem PA plus 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 tu. Kenapa? Sebab few countries atau especially dari western countries, diorang tak gunakan sistem PA plus 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 tu, tapi diorang menggunakan terms broad spectrum. Okay, maksudnya bila dia kata broad spectrum, dia cover both UVB dan juga UVA. So kita masuk sikit pasal jenis-jenis sunscreen. Ada berapa jenis sunscreen? Secara generalnya ada dua jenis sunscreen. Kita ada physical ataupun mineral sunscreen dan juga chemical sunscreen. Okay, apa perbezaan kedua-dua sunscreen ni adalah yang physical ataupun yang mineral sebenarnya dia menggunakan bahan-bahan mineral untuk menapis macam perisai kulit. Yang mana kalau ada sinar UV datang, dia akan tepis supaya tak masuk ke kulit. Okay, so itu adalah physical ataupun mineral sunscreen. So physical sunscreen ni, dia sesuai untuk semua jenis kulit termasuklah orang kulit sensitif. Okay, sebab dia tak banyak berikan kesan allergic ataupun negative reaction. Cumanya kekurangan dia adalah texture dia disebabkan dia ada zinc oxide dan titanium dioxide. Texture dia akan lebih pekat. Okay, dan dia ada white cast. Okay, maksud white cast tu bila korang pakai sunscreen tu ketepek putih muka korang. Sebabkan tugas dia adalah macam I cakap tadi macam perisai, so it sits on the skin. Okay, so dia duduk atas kulit instead of being absorbed. Okay, and then we go to chemical sunscreen. Chemical sunscreen ni dia ada bahan kimia ataupun dia menggunakan chemical. Dia ada guna avobenzone, oxybenzone, octinoxate dan sebagainya lah ada nama-nama dia. Alright. Sebabkan function chemical sunscreen ni, cara dia bekerja, kalau macam physical sunscreen, dia bertindak sebagai perisai. But, dalam chemical sunscreen, cara dia bekerja adalah dia meresap sinar UV tu dan dia convertkan sinar UV tu untuk menjadi tenaga haba. Okay, heat energy. Which is why kebanyakan chemical sunscreen ni, dia meresap ke dalam kulit dan texture dia disebabkan tu, texture dia adalah lebih ringan. Which is why some people, dia lebih suka pakai chemical sunscreen. Sebabnya dia tak suka ada white cast, macam ada rasa benda ada atas kulit muka tu, disebabkan tu. Okay, sebab so itu adalah perbezaan, physical dan chemical sunscreen. I tak boleh nak suggest you guys jenis kulit ni sesuai pakai physical sunscreen ke atau chemical sunscreen. It really depends on your preferences. Okay, macam tadi I ada cakap pasal chemical dan physical sunscreen. Tapi sekarang ni as teknologi berkembang and everything, ada lagi satu jenis iaitu hybrid sunscreen. Yang mana hybrid sunscreen ni, dia ada both ingredients daripada physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Which is what I'm about to share with you hari ni. Okay, so sunscreen yang akan I explain kat korang adalah daripada 3W Clinic. Tada! This is the Intensive UV Sunblock Cream. With SPF 50 plus PA plus plus plus. Dari segi ingredients list, ini adalah hybrid sunscreen. Okay, so ini adalah, for me, adalah sunscreen yang sangat affordable, yang sangat sesuai, yang sangat bagus, yang sangat simple. So, ini adalah 70ml dengan harga bawah RM20 sahaja. Very affordable. Okay, dari segi ingredients, secara ingredients dia macam saya cakap tadi, dia ada both mineral UV filters dan juga chemical UV filters yang menjadikan dia adalah hybrid sunscreen. Cuma yang I need you to keep in mind that dia ada paraben. Okay, paraben macam yang kita semua mungkin ada pernah dengar, paraben ni it's quite controversial dalam dunia kosmetik dan juga penskincarean. Yang mana paraben ni ada dikatakan boleh mengakibatkan kanser dengan pemakaian jangka masa panjang. But it's something that belum ada research ataupun belum ada study yang boleh provekan that point. So for those yang mungkin nak keep safe, mungkin korang nak stay away from this product. Alright, so the next one, let's talk about the texture. Sangat lightweight, dia macam lotion. Okay, seriously, korang waktu korang pakai tu korang macam pakai lotion. Okay, sangat senang nak sapu, sangat senang nak blend. And more, it's more like macam korang pakai lightweight punya moisturizer. Sangat cepat meresap, tak ada white cast dan dia tak melekit. Okay, yang penting dia tak melekit.
I rasa sangat sesuai untuk korang pakai before korang apply your makeup or everything, sebab like I said, it's more like a lotion. Dia ada bau sikit, fragrance, but very very light punya fragrance. Don't worry, sebab I memang tak suka fragrance. So it's still bearable untuk I. For me, this is very very good untuk for those yang mungkin teenagers ataupun korang you don't feel like you want to spend so much money on sunscreen. Maybe this might be a good choice. Very comfortable pakai benda ni. Walaupun I sendiri rasa I need to find some replacement of this product because of that paraben. Tapi for the time being, I belum jumpa lagi mana yang sesuai dengan harga yang sangat affordable tu. Dan yang penting, dia tak mengeringkan kulit, you guys. Okay. Everything is good about this product. It's just except for that paraben issue je. For those yang mungkin mencari atau baru nak memajikan diri dengan sunscreen, I might suggest you to use this. I tak boleh nak suggest you to use this sebenarnya sebab because of that paraben. Tapi kalau korang rasa nak try, korang rasa nak try satu botol je dulu, this would be a good choice lah. Assalamualaikum. Hi everyone. Okay, so this is very impromptu sebab waktu I tengah edit this video, I secara tak sengaja terdelete the end part of it. Okay, so I need to reshoot again, which is why I appear like this. I'm so sorry. Okay, so di kesempatan ini, I nak let you know that I'm going to hold a giveaway, a very small giveaway. Okay, so I will be giving this full-size Laneige water sleeping mask. Then I will be giving this 4 bite-size eyeshadow palette from e.l.f. Okay, so we have this Berry Bad eyeshadow palette, rose water palette, cream and sugar palette, truffles palette. Okay, so ada 4 mini size eyeshadow palette. Okay, macam ni, ada 4 mini size eyeshadow palette dan juga this full size Laneige water sleeping mask. This is really not much, but I just want to hold a giveaway for you guys. By the time this video is posted, I akan update juga dekat my Instagram page about this giveaway. So, kindly visit my IG page and visit that post. I akan explain the rules kat situ. And yes, I think that was it. Thank you so much for all of your support selama ni. Alright, thank you so much for watching this video. Please click the like button if you find this helpful. Subscribe to my channel if you haven't. Visit my IG page. I share a lot about makeup reviews, skincare reviews, makeup videos. So if that sounds like your thing, kindly follow that. Kindly click that follow button. So I guess I'll see you in my next video. Have a good day. I wish you every happiness. Assalamualaikum and bye.